sidang perjalanan proses vaksinasi hari ini. Dokter Diki Kostanto, Bina Konfes Semarang Baru. Saya ulang dokter Putu Nadia Indra. Ini gebetnya sih hilang ibu, biasanya mendingan kipas. Sampai luntur ngono ae gedake rek. Nanti akan diinformasikan kembali ke yang bersangkutan untuk jadwal berikutnya untuk dicoba. Sekali lagi, yang tidak siang hari ini silakan di meja penundaan untuk dijadwalkan. Ya, senang sih udah bisa dapat vaksin, jadi lebih protektif aja. Terus selama praktek juga lebih merasa lebih aman. Kalau beritahu sebelum vaksin ini ada persiapan khusus nggak? Misalnya minum multivitamin atau istirahat cukup atau gimana nih? Ya istirahat cukup ya tadi malam supaya kalau waktu di screening tensinya kita tetap normal. Mbak, ini sebelumnya terdaftar di Kemenkes nggak yang dapat SMS itu? Saya dapatnya dari PDKI sih. Oke. Belum dapat SMS langsung dari pusat. Tapi kemarin malam dapat dari PDKI langsung ke pusat. Menyertakan apa aja Mbak? Baik. Bawa Bapak Ibu perlu bawa surat pemberitahuan dari PDKI, terus kita bawa formulir yang disuruh isi sama bawa untuk STR ya, untuk tahu kalau kita dokter. Dan memang tertarik untuk ikut vaksin ini ya? Mbak, ini habis vaksin ini dinas atau istirahat dulu Mbak? Besok praktek sih. Praktek di mana Mbak? Praktek pribadi sih. Di? Praktek pribadi. Di Surabaya. Seberapa penting, Mbak vaksinasi COVID-19 ini? Penting sih, soalnya kita kan tenaga medis ya. Banyak pasien, kita nggak tahu pasien-pasiennya sehat atau enggak, bawa atau enggak. Jadi kalau sudah ada vaksin, pasti merasa lebih aman. Nah, harapannya enggak ada vaksin ini, harapan dong sih, bisa nyata. Ya, berharap sih semua warga Indonesia bisa ikut vaksin ya, supaya memutus rantai.